Selamat pagi, pembahasan pelajar mesin khusus kembali bersama seorang reporter pelajar mesin khusus saat ini bertempat di halaman kantor Bupati Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kita lihat ini adalah anak-anak pelajar di Tanah Laut, khususnya yang dari Kota Beri, antusias mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Acara peringatan Hari Lahir Pancasila ini bertempat di halaman kantor Bupati Tanah Laut yang dihadiri oleh berbagai pihak, berbagai elemen. Baru saja dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh petugas pengibar bendera Bupati Tanah Laut, langsung menjadi inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Diikuti oleh berbagai elemen, selain dari kalangan pegawai juga dari TNI, Polri, dari sejumlah organisasi seperti FKPPI, dan juga dari pramuka, dan juga dari kalangan pelajar seperti yang ada di depan ini. Mereka juga cukup antusias mengikuti apel peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2023 pada pagi hari ini. Pasukan pengibar bendera merah putih baru saja menuntaskan tugasnya menaikkan bendera merah putih. Demikian pemirsa pantauan pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Tanah Laut, tempat di halaman kantor Bupati Tanah Laut di kawasan Jalan Ahmad Syairani di kawasan perkantoran Gagas. Tepat di halaman kantor Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan berlangsung pengukuhan Duta Pancasila yang dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Laut Haji Sukamta sebelum pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Seperti kita lihat, ini adalah penyempatan semacam pin Duta Pancasila yang di sematkan langsung oleh Bupati Tanah Laut didampingi Sekretaris Daerah Haji Dahnil Kifli. Ada sebanyak 13 orang ini urusan yang dikukuhkan sebagai Duta Pancasila oleh Bupati Tanah Laut Haji Sukamta didampingi oleh Sekda Haji Dahnil Kifli. Sesaat menjelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari 1 Juni 2023 di halaman kantor Bupati Tanah Laut. Inilah orang-orangnya. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Roy Banyak Masjid Pusat melaporkan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.